استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زيدني علما نافعا ووافقني حملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شهر عطفة يا جيره العشاء kawiti engsu nglarasiiran kelawan muji Kang paring rahmat lan keni Al kanca priyawanita achamongaji saderep Kurbintar danging nulis no lan maca tambe mburine bakal sangsara tambe burine bakal sangsara akeh kang apal qur'an hadise sanang ngafirki Afire dewe dakti kateke Yen esih kotor ati akale Yen esih kotor ati akale Gampang kapucu nafsu angkara ing pepaese kebyaring dunya ire lan mari patang lang nista ayo sedulu conglale iki wajib ngaji sak pranatane rupen dalake iman tauhid sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran saleh bagus atine karena mapan tarakot lan makrifate o kahake kot manjing rasane o kahake kot manjing rasane alquran qadim Wahyu Minulya tanpa ulis iku wacangan guru King dentan jebake ing jedhadha tan ce pake ing ati lan pikiran merasu ing padan sul <Clayak> tatipadaman minong katalan manjingi iman minong kata manjingi iman lawan allah Kang Maha Suci ku turangkula rinalanwa di tirakati tirya lan su sulu lali uripe ayam rumong so aman dunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحينَ والملائكة المقربين وسوسن مسن في هذا الكتاب شيخ ابن عربي الحمد نشر لوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul ugdadam milisani yabkahu kauli amin ya rabbal alamin malam ini kita melanjutkan kajian kitab al-futuqat al-mahdiyah halaman 81 masih bab awal tentang ma'rifah ma ya, film ma'rif ya. Dalam penjelasan sebelumnya Ibnu Arabi menukil sebuah ayat untuk menggambarkan bahwa setiap manusia itu memiliki frekuensi ruhani yang berbeda-beda. Ada kalanya bisa menerima ajaran ajaran hakikat atau ilmu-ilmu spiritual ada kalanya menolak ya, ya fakta di lapangan ya kita bisa melihat ada kelompok pengamal yaitu para pengkaji tasawuf dan ahli torikoh namun juga ada kelompok penolak ya nah, kelompok penolak ini juga sudah dijelaskan. Jadi dua uh, model ya, manusia yang satu bisa menerima, yang satu menolak. Ini sudah dijelaskan ya di dalam Alquran quran ya. Ibnu Arabi mengutip ayat yang berbunyi Famayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan petunjuk, maka dadanya akan lapang. Dadanya itu hatinya terbuka, bisa menerima ajaran-ajaran ilmu hakikat. Tapi sebaliknya, wa mayyurid Yaj'al harajan sama tapi sebaliknya kalau Allah menghendaki seseorang itu ya disesatkan maka dadanya itu terasa sempit ya menolak semua ajaran-ajaran yang berkaitan dengan intisari ajaran Islam ya nah, itu kemudian penjelasannya kemarin sudah kita sebutkan fakama an-nasarha la yakunu menurut Ibn Arabi bahwa orang yang hatinya terbuka bisa menerima ajaran-ajaran spiritual, ajaran-ajaran tasawuf Ya, terutama batasan falsafi ini itu layakun ila ba'dadz ya bisa jadi sebelumnya itu dia termasuk orang yang menolak gitu. jadi banyak sekali yang kemarin sudah saya ceritakan Orang-orang yang awalnya mengkritik keras tasawuf menolak keras tasawuf. Tasawuf dianggap sebagai ajaran bid'ah, kurofat, ya. tasawuf dianggap ajaran yang sesat. Itu sudah banyak. Bahkan ya, yang saya saksikan sendiri itu ya beberapa profesor yang awalnya menolak tasawuf, tapi kemudian... Ya dari dibalik penolakannya itu, Allah Ya memberikan sebuah eh, cahaya ilahiyah menerobos ke dalam hatinya, sehingga bisa menerima, bahkan bisa mengikuti dan mengamalkan ajaran tasawuf dan tarikan. Gitu. Jadi faka faka ma'an nasarha layakunu. Jadi orang yang diberikan dada yang lapang itu ya sebelumnya sudah merasakan kesempitan atau kerupakan. Itu maksudnya tadi. Awalnya dia menolak, kemudian mendapatkan hidayah, petunjuk, kemudian bisa menerima. Kadzalikal matlub la ila ba'da suluki Begitu juga al matlub al matlub itu yang dicari. Apa yang dicari? Ya, kita ingat munajat uh, ahli torikoh. ya, itu ilahi anta maksudi waridho kamat jadi wahai Tuhanku engkau tujuanku dan ridhomu sebagai puncak yang kucari cari. Jadi almatlub di sini yaitu ya terbukanya mata batin untuk bisa memahami tentang hakikat kemudian bisa merasakan pengalaman spiritual hingga mencapai pada tingkatan usul ilmu atau pada tingkatan kemakrifahan ini yang disebut al-makhluk. Nah, al ini nggak bisa diperoleh kecuali orang tersebut setelah melakukan sulukit toriqoh. Gitu. Artinya, tanpa suluk toriqoh, sulit untuk bisa mendapatkan pemahaman tasawuf. Yang berbasis pada rasa mungkin memahami teks dengan penalaran itu bisa, ya, memahami teks dengan penalaran itu bisa, tapi bisa merasakan dan bisa mendapatkan pencerahan dari wilayah rohani itu harus dilalui dengan suluk torik yaitu melakukan suluk dalam sebuah toriko nah suluk itu apa suluk itu yaitu proses perjalanan ya dalam menuju Allah yang disertai dengan riaduh mujahadah serta zikir yang istiqomah jadi senjatanya Riyaduhmu mujahadah dan zikir yang istiqomah. Ya tujuannya ilahi antamaksudi waridoh kumatlipi. Dah dalam proses perjalanan ini, ini yang namanya suluk orangnya disebut salik, jamaknya salikin, perempuannya salikah. Gitu. Jadi proses perjalanan seseorang sejak dia menyatakan diri bertaubat dari dosa-dosa masa lalu kemudian ikut sebuah torekoh ya diawali dengan Pertobatan kemudian setelah itu dia diberikan wirid ijazah zikir kemudian diamalkan secara istiqomah melakukan riaduh mujahadah yang istiqomah pula maka perjalanan ini ini akan menghasilkan pengalaman-pengalaman rohani yang dirasakan. Jadi ini yang disebut ilah kitoreh. Lah. Perjalanan ini sudah suluk. Tapi ada juga metode untuk bisa menyucikan aspek batinnya para murid dibuatlah metode suluk atau kholwat. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 40 hari. Ini namanya metode suluk atau kholwat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa membersihkan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam dirinya dan sekaligus berlatih untuk mengosongkan hati dan pikiran dari sesuatu selain Allah. Itu ini, kalau bisa dilaksanakan ya, tentu ya, dalam proses uh, suluk seperti ini ya, di Torikoh Mark Sabandiah itu ada bulan-bulan khusus, ada empat bulan dalam setahun. Itu ini suluk yang dibuat sebagai sebuah metode untuk penyucian uh, uh, hatinya atau jiwanya para murid supaya mencapai tingkatan kualitas bersih lahir hingga batin Jadi jelas ya metode oleh metode yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu harus ba'daz suluk harus merasakan ya pergolakan perjalanan menuju Allah subhanahu Allah itu baru merasakan yahsulu. Yahsulu itu merasakan getir pahitnya perjalanan menuju Allah. Ya. Bagaimana kalau belajar tasawuf hanya sebatas teori ilmu? Ya nggak apa-apa. Ya. Itu sudah bagus masih mau belajar. Nah, bagaimana supaya bisa merasakan maka Teorinya menurut Ibn Arabi harus ba'da suluki tarif. ini Kalau tidak begini, ya pasti yang didapatkan hanya pengetahuan-pengetahuan secara lahiriah. Waqafal al-miskin an tahsili ma bil ilham. Wagofalah dan lalai siapa al-miskin? Orang yang miskin an tahsili dari menghasilkan sesuatu hasola yang diri hasilkanlah baginya bil ilhami dengan ilham Ini yang dimaksud oleh Ibn Arabi bahwa wago miskin Ini bagi orang-orang yang miskin spiritual, artinya orang-orang yang tidak memiliki anugerah ruhani, terbuka mata batinnya Ya, artinya orang yang ilmunya hanya ilmu lahir tok gitu ya, jadi dikasih ilmu batin nggak mempan ilmu tasawuf nggak cocok ilmu torekoh nggak cocok nah, ini artinya orang yang eh, disebut miskin secara rohani ya miskin secara rohani lah orang-orang yang seperti ini ini kondisinya selalu gofalah selalu lalai. Ya, sulit untuk bisa melihat sesuatu terkoneksi mengingat Allah. Sulit. Apalagi ilmunya hanya berdasarkan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih. Maka sulit untuk bisa menembus, bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani. Maka orang yang seperti ini, ya, ya sekalipun dia ulama besar tapi nggak tersentuh ilmu tasawuf ilmu tarekah tidak merasakan aspek spiritual ini termasuk wagofal miskin ya sebagai orang yang miskin secara rohani hatinya senantiasa dalam keadaan lalai orang-orang yang seperti ini ini ya antah bil ilham akan sulit untuk memperoleh pengalaman-pengalaman rohani ini yang sumbernya dari ilham itu sulit nah sebab untuk mencapai pada tingkatan bisa memperoleh ilmu-ilmu yang bersumber dari ilham itu kan ada tingkatan zikirnya mulai dari nafi esbat ismudat ya kemudian zikir sir nah, ini semua ada tingkatannya sampai akhirnya ya dia memperoleh ilham anugerah anugerah rohania memperoleh rahasia rahasia ketuhanan ini sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Orang yang masih terjebak pada ilmu-ilmu fikih, oriented ilmu, -ilmu lahiriah itu akan sulit bisa menembus, bisa merasakan pencerahan-pencerahan rohani, apalagi merasakan ilham. Itu, maka dari itu, supaya kita bisa merasakan aspek lahir dan batin, ya, kita belajar hakikat juga tidak melepas syariat kita juga tidak meninggalkan toriko, ya dengan demikian maka kita bisa merasakan samrohnya yaitu makrifat Mimalayah sulu ila bil fikri wad dalil inda ahli nahyi wal abham. ya jadi ya. dan juga dia tidak bisa memperoleh ya merasakan hasolayah sulu itu merasakan yang basisnya itu spiritual rohani yang tidak bisa diperoleh bil fikri kecuali dengan berpikir berpikir itu dengan cara merenung merenungi tentang hakikat alam semesta contoh oh iya ini dulu bumi ya ini dulunya bumi ini kosong ya kemudian ada makhluk namanya Adam dan Hawa gitu kan sebelum Adam dan Hawa Adam di mana ada di surga gitu jadi terus dipikir, dipikir 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 terus kemudian lari ke dalam diri akhirnya menemukan oh iya iya ternyata diri saya ini termasuk makhluk baru gitu tapi dia menyadari bahwa uh, makhluk yang baru ini ada yang menciptakan, ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan melalui proses tafakur seperti ini, ini juga bisa menjadi salah satu untuk merasakan pengalaman-pengalaman spiritual, atau inilah yang disebut ya kecerdasan spiritual. Dia mau menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk merenung. Wad dalil dan membutuhkan dalil. Ya. Dalil baik nakli maupun akli. Aklinya ya dalil yang jelas menurut akal bisa dipahami. Contoh alam ini ada, ini pasti ada yang mengadakan. Itu. ini logika berarti ada Tuhan ya, Tuhan ini yang mengadakan bagaimana wujud Tuhan nah, kemudian dia merenung oh di dalam asyariah ada sifat 20 oh dipahami sifat 20 wujud kita mbak di dipahami dibagi menjadi empat nafsiyah salbiyah, Ma'ani, maknawiyah oh ketemu sifat salbiah ini adalah sifat yang terkait dengan Allah. Oh, Allah itu maha kidam bangkok mukhalatul hadisiki Terbuka pemahamannya. Dari dalil kemudian tambah yakin. kemudian dicari Mas Al-Qur'annya. Benar nih? Nah, dicari ayatnya ketemu. Ya tentang proses kejadian manusia. Gitu. Karena itu orang-orang yang mau berpikir merenung ini ya akan mendapatkan ya pencerahan-pencerahan ya, uh, dari hasil perenungan ini nah, kemudian uh, kalau terkoneksi dengan ya sumber Mata air uh, ilmu, ya, maka akan muncullah ilmu-ilmu yang berbasis ilahiyah. Gitu, jadi kalau menggunakan akal, akal yang bersifat uh, ul albab, ya, ul albab itu akal yang digunakan untuk berpikir merenung sehingga bisa menemukan makna-makna substansi di balik aspek formal. Nah, kemudian diamalkan melalui torekoh, nah, ini akan terkoneksi dengan sumber-sumber ilmu yang tak terbatas. Maka ilmunya menjadi ilmu yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakut dan telah benar apa yang telah dikatakan bagi yang sudah merasakan, tidak ada penolakan. Tapi bagi yang belum merasakan, masih bertanya, benar tidak itu. Ya maka lam yaduk, lam yadri, tidak merasakan, ya tidak tahu. Gitu. Orang belum pernah ke Ka'bah bercerita tentang Ka'bah melalui ilustrasi dalam buku. Tentu tidak real dengan orang yang sudah melihat Ka'bah, apalagi Ya dalam proses eh, pembangunan yang terus-menerus ini tentu ada perubahan-perubahan. Maka orang yang bisa melihat Ka'bah secara real menyaksikan ketika bercerita ya bisa sesuai dengan kenyataan. Sedangkan yang hasil referensi buku, nah itu kalau bukunya tahun 70-80 bercerita tentang Ka'bah ya sudah jauh berbeda dengan kondisi sekarang nah, gitu. ya, karena itu fasal limu alahu haluhu maka kalau orang yang bisa menggunakan akalnya untuk tafakur merenung ya kemudian dia juga berpegang pada dalil baik dalil akli maupun nakli maka dia kan bisa merasakan apa yang disampaikan oleh para ulama muhakkikin fasallimulahu haluhu maka ya selamatlah ya e, keadaannya ya artinya pengalaman spiritualnya itu pengalaman yang benar yang lurus karena mendapatkan bimbingan ilmu yang pas wasabiatullahu mahalahu dan kokoh ya bisa menempatkan konstruksinya secara proporsional memilah mana yang syariat dan hakikat itu sudah bisa memilah secara proporsional tidak mencampur aduk karena problemnya belajar ilmu ini seringkali adalah mencampur aduk ini yang menjadi permasalahan maka di sini wasabatu lahu mahalahu batu dan tetap artinya kokoh lahu baginya mahalahu yaitu tempatnya artinya sudah bisa menempatkan secara proporsional mana aspek lahir, mana aspek batin, mana syariat, mana hakikat mana yang harus diucapkan, mana yang disembunyikan jadi akhirnya menjadi orang yang wisdom Wadu'afu minhu mahalahu Dan mereka lemah minhu darinya mahalahu pada tempatnya ya, artinya Ya Ya terkait dengan wilayah spiritual itu ya posisi ya, seorang salik itu ya la mereka lemah tidak punya daya dan kekuatan andi diberikan anugerah pengalaman rohani itu semua adalah minah dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wakulu dan mereka berkata. Lahu alaih kabil isti'anah. Ya, dan disampaikan kepada mereka. Alaih kabil isti'anah. Ya, bagimu harus meminta pertolongan. Jadi alaih kabil isti'anah. Wajib bagimu untuk minta pertolongan. In arta al-wusul. Jika kamu ingin sampai kepada Allah ilama kepada sesuatu minhu dari Allah harusta maka engkau harus keluar la mahalata wajib nah, itu jadi di sini penjelasannya alaikabil isti'anah itu wajib kalian untuk mencari pertolongan. Nah, pertolongan yang mana yang dimaksud? Nah, dalam dunia tasawuf atau torekoh, ya, itu ada yang namanya guru pembimbing, yaitu namanya mursid. Nah, mursid inilah yang secara keilmuan ya, diberikan anugerah oleh Allah, sudah memahami dan merasakan. Maka, kalau mursidnya itu kamil-mukamil, ya, syariatnya itu memiliki basic keilmuan yang utuh kemudian hakikatnya juga memiliki pemahaman yang utuh ketika mursyid ini yang kamil mukamil kamil membimbing murid-muridnya ya insya Allah pada koridor sesuai dengan aturan agama tidak mungkin dia menimbulkan ya kerancuan atau menimbulkan pemahaman yang menyimpang itu pasti seorang kamil-mukamil -kamil memiliki keutuhan di dalam pemahaman ilmu-ilmu lahir dan ilmu-ilmu batin, sehingga dalam bimbingannya kepada murid-muridnya itu senantiasa akan dibimbing melalui jalan yang kokoh dalam aspek syariat maupun hakikatnya, dan pemahamannya pun ya tetap bisa menyimpan mana yang lohir, mana yang batin, bisa menyembunyikan mana yang sifatnya rahasia, mana yang tidak. Itu. Ini, itu. Jadi alai kabil isti'anah ini penting. Atau isti'anah yang lainnya bisa dengan ya, membaca sholawat Nabi. Ya. Itu hampir semua torekoh itu sebelum zikir, itu pasti selalu ada sholawat. Sholawat ini kunci, istilahnya nabi sebagai abul arwah. Maka, kalau kita ingin memasuki wilayah dunia spiritual, ya harus izin dulu pamit dulu dengan abul arwah. Maka, sholawat itu sebagai pintunya, ya, jadi bisa kita perhatikan bahwa orang-orang yang mencapai pada tahapan arifin billah ya, itu nggak bisa lepas dari solawat karena solawat itu kunci ya, dengan solawat bisa menghantarkan sampai usul kepada Allah ya, dengan solawat juga seorang salik diberikan kemudahan oleh Allah ya untuk mendapatkan bimbingan dari para mursyid dan juga dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholawat ya jadi ini Ibnu Arabi kalimatnya hanya sederhana alaika bil isti'anah wajib bagimu mencari pertolongan nah ini kan pertolongan apa ini terkait wilayah rohani ya maka tidak ada lain adalah satu ya uh, bertemu dengan Mursyid yang kamil-mukamil, kemudian yang kedua ya, dengan sholawat dan ditambah zikir-zikir di dalam toretoh, mulai dari nafi, isbat, ismudat, dan zikir-zikir lainnya. Ya, nah, selain itu, ya, selain itu, untuk mencapai pada tahapan wusul lagi ilama minhu khursta engkau harus keluar gitu lama halata wajib keluar dari mana ini keluar dari nafsumu dari jiwamu gitu. jadi istilahnya disebut khursta angka engkau keluar dari dirimu maksudnya dengan riaduh mujahadah ya puasa Senin Kemis atau puasa ngerowot itu tujuannya adalah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu sebagai sebuah proses usaha untuk koros jadi harus istilahnya keluar dari zona nyaman seorang salik ya harus tirakat dulu harus berani puasa harus berani ngerowot harus berani puasa mutih istilahnya karena apa ini nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya itu supaya bisa dikendalikan ini harus korsta maka di sini ilama minhu korsta lama halata jadi ya untuk mendapatkan ilmu yang utuh ternyata tidak sederhana tidak sebatas hanya mau ngaji tunggu mantuk-mantuk terus merasakan Kemakrifan, tidak ya menurut Ibnu Arabi abot abot perjalanan berat perjalanannya yaitu harus illa bak suluki tarik ya itu yang pertama tadi kemudian yang kedua bil fikri wad dalil ya, kemudian berikutnya adalah Nah, yang menarik ini alikabil isti'anah. Ya, carilah pertolongan. Siapa yang bisa uh, otoritas pertolongan dalam hal rohani ini? Yaitu para mursid yang kamil mukamil, tapi harus tetap riaduh mujahadah. Tidak bisa ngandalin. Oh, saya punya guru terus nggak pernah riaduh mujahadah. Ya rohaninya sulit untuk bisa terbuka. Ya. jadi zikir-zikir yang ada itu tiada lain adalah sebagai proses untuk yaitu menyucikan batinnya seorang murid atau dengan kata lain seorang murid harus bisa horstangka horstangka itu harus keluar dari zona nyaman artinya tidur mulai dikurangi, makan mulai dikurangi, artinya menghidupkan tradisi riadu ya melek malam yes, menyedihkan makan, ya menyediakan makan ini ini sebagai salah satu cara harus tak kalau kita masih mengikuti uh, kebiasaan ya tanpa ada upaya untuk uh, tirakat atau riadu mujada ya sulit untuk bisa merasakan menikmati mutiara-mutiara uh, di dalam wilayah uh, Ruhaniyah, atau spiritual. Wastaru anhumakomil mujawarah lah kalau sudah mendapatkan pencerahan itu harus ditutupi wastaru tutup posiro ya jangan diumbar artinya kalau sudah mendapatkan pencerahan soal ilmu kemakrifatan ya harus ditutup wastaru ditutup jangan diumbar dipamer-pamerkan atau deklarasi ya saya sudah jadi wali gitu kan kemudian ngomong yang aneh-aneh tidak seperti itu etikanya wastaru harus bisa menutupi maka sulit kalau mencari yang wali yang benar, itu sulit. Secara lahirnya tidak nampak. Karena beliau ini banyak menyembunyikan diri. Tidak mau menampakkan yang aneh-aneh. Karena wastaruan anhu makomal mujawarah ini salah satu sebuah etika yang harus dipraktikkan oleh para salih. Kalau sudah terbuka pemahaman, sudah mendapatkan pencerahan rohani, itu wastaruh harus ditutup tidak dibongkar itu wa lahu dan mereka ya mengagungkan ya, baginya untuk memperoleh pahala dari tazawur yaitu saling mengunjungi ya mujawaroh wal muwazaroh artinya orang yang sudah diberikan anugerah rohani tadi itu harus ditutup dengan baju syariat kemudian dia harus hadir di tengah masyarakat wa lahu ajurtana jadi yaitu membangun silaturahmi dengan siapapun ya bukan berarti seorang wali itu lantas eksklusif tidak mau bergaul tidak mau uh, be apa istilahnya bergaul dengan masyarakat tidak dia eksklusif di kamar sendiri ya tidak kalau menurut Ibn Arabi justru setelah dia mendapatkan pencerahan rohani itu ditutup istilahnya pengalaman-pengalaman rohaninya kemudian dia ya hadir di tengah masyarakat untuk membangun komunikasi silaturahmi karena Orang-orang yang seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat menjadi kuasa, menjadi penenang, menjadi obat bagi masyarakat di sekelilingnya untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Fasaya -nasihat. hazanu indal-wusul. Ini berikutnya bahkan bisa jadi ketika mendapatkan anugerah wusul itu sedih. Ilama min husyarim. Sedih ketika uh, mendapatkan anugerah, tapi uang saya dan akan gembira. Bima hasola, ya, dan dia akan gembira setelah merasakan hasil dalam perjalanannya, ya, sebagai seorang salib tadi, Minal Asror, dari mendapatkan limpahan ilmu rahasia-rahasia ketuhanan. Walau lama atau Rasul bil mikrots ma Sebab andai Rasulullah SAW tidak melakukan miraj niscaya ya para salik ini juga tidak ada semangat untuk berjalan menuju Allah atau menapaki jalan-jalan rohani. Jadi, walau lama atau Rasul bil mi'raj ma Andikan Rasulullah dulu tidak mikrot niscaya para salik ini juga tidak mau ikut-ikut menempuh jalan spiritual ini ya dah sampai sini dulu mudah-mudahan membawa manfaat dan jelas ya menurut saya kitab ini sangat mencerahkan ya bagi para salik yang ingin ya berlayar di samudra ilahiyah maka kitab al futuhat al-makiyah ini menjadi rujukan yang pas hampir ulama-ulama di dunia Islam dan ulama-ulama Nusantara itu dalam proses perjalanan spiritualnya ya tidak lepas dari bimbingan-bimbingan ilmu para aulia mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam menuju Allah subhanahu wa taala terima kasih semuanya faad wal warahmatullahi wabarakatuh astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbiz علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شركه تيا <applause> جيره العالم